sekali dan dengan keterujaan yang sangat tinggi oleh ribuan pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang sama-sama berada untuk memulakan sesi temubual petang ini dan akan diteruskan dengan sesi soal jawab untuk Temu Anwar edisi Kelantan ini. Dan kita melihat pada sesi Temu Anwar sebelum ini banyak sebenarnya perkara yang telah diumumkan dan juga banyak akan mengemudi program pada petang ini, iaitu selaku bertindak sebagai moderator acara Temu Anwar di Kelantan kali ini. Dan kalau kita gambarkan kepada anda, ini adalah sebilangan besarnya adalah para pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK yang hadir untuk bersama-sama kita pada petang ini di sesi Temu Anwar di Kelantan. Apakah agaknya yang akan diminta oleh para pelajar di sini, nombor satu negara ini, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, untuk didengarkan dan diambil tindakan oleh pihak kerajaan, khususnya Kerajaan Persekutuan Pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim? Sudah tentu mereka menantikan pelbagai persoalan ataupun pandangan yang saya yakin akan diangkat dan dituju di negara ini. Dan sebelum itu juga, pada sesi Temu Anwar di Sabah yang lalu, pertukan sebanyak RM3 juta diberikan untuk menyelesaikan isu air. Jadi itu sebenarnya antara suara ataupun pandangan penting yang diutarakan oleh para pelajar ataupun anak muda dan persatuan pelajar kepada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini pula, apa agaknya yang akan ditanyakan oleh mereka?